عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu, berjumpa di majelis yang mulia ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Lu'lu wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Mutiara hadis-hadis Bukhari dan Muslim karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan melanjutkan masih pada pembahasan tentang menghadap Allah dengan keimanan tanpa keraguan akan masuk surga dan diharamkan masuk neraka. Kita masuk hadis yang ke-18. Hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, "Baina ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahli." Wa qala, "Ya Mu'ad, qultu labbaika Rasulullah wa sa'adai." Thumma sara sa'atan thumma qala, "Ya Mu'ad, qultu labbaika Rasulullah wa sa'adai." ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك وقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. Di sini ya. طيب teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Jadi hadis yang ke-18 ini datang dari seorang sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang biografi singkat beliau telah kita sebutkan di awal-awal pertemuan kita ketika membahas kitab ini, di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di umur beliau yang masih muda, 18 tahun, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti semua peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang sangat bersemangat di dalam menghadiri majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai Mu'adz bin Jabal, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal."
umatku yang paling mengetahui perkara-perkara yang dihalalkan dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk mendakwahkan tauhid, dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, "Baina ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari beliau pernah menaiki kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Laisa baini wa bainahu illa akhiratu rahli." Ketika aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara aku dan beliau sallallahu alaihi wasallam hanya dibatasi oleh kayu sandaran pelana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Kemudian Mu'adz mengatakan, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Aku mendengar dan memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma sara sa'atan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sejenak sesaat. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memanggil ya Mu'adz. Mu'adz mengatakan, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Aku mendengar dan memenuhi panggilanmu wahai utusan Allah. Thumma sara sa'atan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sejenak. Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ya Mu'adz. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Aku mendengar dan menjawab panggilan wahai utusan Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi?" Tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Allahu wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengetahuinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi ala ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yaitu mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Thumma sara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sesaat. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Ya Mu'adz." Kata Mu'adz, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Aku mendengar dan menjawab panggilanmu wahai utusan Allah. Nabi Muhammad bertanya, "Hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau hak hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa taala idza fa'alu, kalau mereka mengerjakan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum." Hak amba atas Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah jalla jalalu tidak akan mengazab mereka di dalam nerakanya. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib, bahkan dia kewajiban yang paling wajib untuk kita tunaikan, yaitu
memberikan semua bentuk-bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini merupakan visi misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalan hidupku, jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas cahaya ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku dengan baik. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang Allah jalla jalaluhu pilih untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan risalah yang mulia ini, di dalam menyampaikan tauhid yang ini merupakan tujuan mulia Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ana sering ingatkan bahwa nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang wajib untuk kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk mengikuti jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan hidup orang-orang yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan hidup beliau? Dakwah ilallah, mengajak manusia untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sehingga kita terus berada di atas kebaikan ini, terus meniti jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar tauhid, mengamalkannya, serta mendakwahkan tauhid ini sesuai dengan kemampuan kita. Kita belajar, ini merupakan jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan hidupnya manusia-manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah hak yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, hak Allah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Besar dan kecilnya kesyirikan itu berusaha untuk kita tinggalkan. Dan hak-hak yang lainnya yang harus kita tunaikan, baik itu yang berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak para sahabat, hak Al-Qur'an, hak saudara sesama muslim, dan hak-hak yang lainnya yang dijelaskan di dalam Islam yang mulia ini. Hanya ada satu kitab yang sangat bagus yang berbicara tentang hak-hak di dalam Islam yang harus kita tunaikan. Kitab apa itu? Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Ini kitab yang menjelaskan tentang hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan. Hak yang pertama yang dijelaskan oleh penulis kitab di dalam kitab ini, Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak Allah yang paling besar, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian hak yang kedua, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita tunaikan. Apa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam?
Pertama adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hak Nabi yang harus kita tunaikan. La yu'minu ahadukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, kedua orang tuanya, dan orang yang lainnya. Tidak akan sempurna keimanan kita, kata Nabi SAW, sampai Nabi SAW adalah orang yang paling kita cintai, bahkan mengalahkan kecintaan kita terhadap diri kita. Maka ini hak pertama yang harus kita tunaikan, yang merupakan hak Rasulullah SAW. Hak yang kedua apa? Yang merupakan hak Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW dengan benar. Dan tidak akan sempurna keimanan kita kepada Nabi SAW kecuali dengan empat perkara. Pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang senantiasa dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Kemudian ta'atuhu fima amar, hak yang bagian yang kedua adalah senantiasa mentaati apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Yang ketiga, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan yang keempat, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang diasyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak akan benar keimanan kita kepada Nabi SAW sampai empat perkara ini ada, baru akan benar keimanan kita kepada Nabi SAW. Senantiasa membenarkan apa yang beliau kabarkan dari berita-berita langit, masa depan, dan apa yang terjadi dari umat-umat terdahulu, kita harus benarkan. Kedua, mentaati Nabi SAW, semua yang Nabi SAW perintahkan. Yang ketiga, meninggalkan larangan-larangan Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah senantiasa, yang keempat apa? Tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, hafidhuni wa hafidhukumullah, itu yang kedua. Hak yang ketiga apa? Mencintai ahlu bait dan para sahabat, mencintai keluarga Rasulullah SAW dan mencintai sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang telah berjuang bersama Nabi SAW, orang-orang yang telah meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka demi berjuang bersama Rasulullah SAW. Sehingganya ada hak-hak sahabat yang harus kita tunaikan. Ingat teman-teman sekalian, hafidhuni wa hafidhukumullah, hak-hak itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Makanya Nabi SAW menegaskan, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah, sesungguhnya hak-hak itu akan dituntut, dikembalikan di hari kiamat nanti. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kambing yang bertanduk itu akan dimintakan apa? Dimintakan akan dibalas, dituntut nanti di hari kiamat oleh kambing yang tidak bertanduk. Jadi ini perkara yang sangat berbahaya, berkaitan dengan hak-hak yang harus kita jaga. Ya, Nabi SAW telah kabarkan bahwasanya hak-hak itu akan dikembalikan nanti di hari kiamat. Makanya teman-teman sekalian, hafidhuni wa hafidhukumullah, ya, kita berusaha untuk memberikan hak-hak tersebut. Sebagai seorang suami, ada hak istri yang harus kita tunaikan. Begitu juga sebagai seorang istri, ada hak suami yang harus kita tunaikan. Ala kulli hal,
hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya di hari kiamat nanti. Kalau dia tidak dapatkan di dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan dapatkan di dalam kehidupan akhirat. Itu berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hak yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an punya hak yang harus kita tunaikan. Di antara hak Al-Qur'an apa? Kita membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Membacanya, kemudian mentadaburinya, kemudian mengamalkannya, dan yang terakhir, kalau kita mampu untuk mengajarkannya, maka ajarkan Al-Quran tersebut. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu di hari kiamat nanti akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Jadi teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh setiap hamba, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini merupakan tujuan manusia diciptakan oleh Allah, diutusnya para rasul, nabi dan rasul, untuk menyampaikan dakwah yang mulia. Shu'aib alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk mendakwakan risalah yang mulia ini, yaitu mendakwakan kaumnya di mana kaumnya melakukan kesyirikan. Kemudian Nabi Shu'aib alaihi salam mengingatkan kaumnya di mana mereka mengurangi hak-hak orang lain. Ya. Allah Jalla wa'ala sebutkan wala tabakhusun nasa asya'ahum. Ini salah satu tugas Nabi Shu'aib alaihi salam, selain mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, beliau juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia tentang perbuatan kedzaliman mereka di mana mereka mengambil hak orang lain atau mereka mengurangi hak-hak orang lain. Makanya beliau nasihati wala tabakhasun nasa asya'akum. Ini ucapan Nabi Shu'aib yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Jangan kurangi hak-hak orang lain. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Shu'aib? Mereka mengurangi apa? Takaran dan timbangan. Jadi tugas para nabi, para rasul, selain dakwah tauhid, mereka juga mengajarkan akhlak. Dan ini akhlak yang tidak bagus kepada orang lain, itu mengurangi hak orang lain. Dan itu dilakukan oleh kaumnya Nabi Shu'aib. Mereka mengurangi takaran dan timbangan di dalam perdagangan mereka, di pasar-pasar mereka. Ketika Nabi Shu'aib mengingatkan perkara ini, apa kata kaumnya? Lanukhrijannaka ya Shu'aib walladzina amanu ma'ak min qaryatina. Ketika Nabi Shu'aib mengingatkan perbuatan ini yang keliru, mereka mengurangi hak orang lain, tapi apa kata mereka? Lanukhrijannaka ya Shu'aib, kita akan keluarkan engkau wahai Shu'aib, walladzina amanu ma'ak min qaryatina, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kampung kita ini. Akhirnya apa yang terjadi dengan mereka? Kata Allah, fa akhadathumur rajafatu fa asbahu fi darihim jathimin. Allah datangkan apa? Gempa yang luar biasa, gempa yang dahsyat. Fa akhadathumur rajafatu, kata rajafa, Allah datangkan gempa yang dahsyat, yang luar biasa, yang kata Allah fa asbahu fi darihim jathimin. Akhirnya mereka ya menjadi mayat-mayat, yang mayat-mayat mereka itu bergelimpangan di rumah-rumah mereka.
adanya gempa yang besar itu, jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Sebab kenapa? Ada hak orang lain yang diambil. Nah, makanya teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, perlunya kita muhasabah. Musibah-musibah yang menimpa kita ini tidak lain karena dosa dan maksiat. Ada hak orang lain yang kita ambil. Kita ini diajarkan oleh Nabi SAW nilai-nilai kejujuran. Nabi mengajarkan kepada kita nilai-nilai kejujuran. Bahkan Nabi memberikan motivasi, keutamaan bagi orang-orang yang jujur. Hanya saja, ya sepertulah keadaan kaum muslimin saat ini. Sebenarnya kaum muslimin ini, kalau mau bangkit perekonomian mereka, satunya, kuncinya cuma satu. Apa itu? Kejujuran saja. Kalau mau jujur, perekonomian kaum muslimin ini bangkit sebenarnya. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi SAW. Buktinya apa? Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW mendapati masyarakat Madinah, perekonomiannya itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ada satu pasar yang namanya pasar apa? Banu Qainuqa, toh? Itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi itu. Ramainya luar biasa. Nah, ketika Nabi SAW menjadi pemimpin kota Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menutup pasar tersebut? Tidak, Nabi tidak menutup pasar tersebut. Nabi buat pasar baru. Pasar baru. Kemudian di pasar inilah Nabi SAW tanamkan nilai-nilai kejujuran kepada kaum muslimin. Nabi sendiri yang langsung turun operasi pasar. Nabi yang mengecek kalau ada orang-orang yang berbuat curang. Sampai-sampai Nabi dapati kan, ketika Nabi melakukan operasi pasar, Nabi SAW dapati ada salah seorang yang dia menjual gandum. Ternyata gandum itu kan ada dua, ada gandum kering, ada gandum basah. Dari dua ini yang terbaik adalah gandum kering, dan harganya mahal itu yang kering itu. Ternyata Nabi SAW mendapati seseorang yang menjual gandum di satu wadah, di atasnya kering tapi di bawahnya basah. Bagaimana Nabi bisa tahu? Nabi masukkan tangannya. Apa yang terjadi ketika Nabi SAW mendapati orang tersebut berbuat curang? Nabi katakan apa? Man ghasha falaysa minna. Siapa yang berbuat curang bukan bagian dari umatku, kata Nabi SAW. Akhirnya apa? Ketika kaum muslimin ketika itu diajarkan oleh Nabi SAW tentang kejujuran, akhirnya pasar kaum muslimin ketika itu ramai. Bahkan orang-orang Yahudi pun masuk pasar kaum muslimin. Satu kuncinya, sebenarnya kejujuran. Kalau jujur, betul-betul jujur kaum muslimin di dalam perdagangan mereka, insya Allah perekonomian kaum muslimin akan bangkit. Ya, cuman masalahnya, kenapa kita lebih memilih warung yang lebih jauh daripada warung tetangga? Kenapa? Misalkan kita mau beli, misalkan beli minyak wangi. Tetangga sebenarnya ada yang jualan minyak wangi sebenarnya. Tidak jauh dari rumah misalkan. Cuma kenapa kita jauh-jauh dari kota ke Baroka Outlet? Harus ke telaga, kenapa? Nah, karena kita tahu ownernya itu orang yang jujur. Seperti itu, kenapa? Kenapa kita lebih memilih tempat yang jauh? Karena kita tahu kejujuran orang tersebut daripada warung tetangga. Nah, itu sebenarnya. Tapi kita adzan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhuni wa hafidhukumullah. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita tentang satu hak yang wajib
untuk kita tunaikan, kewajiban yang paling wajib untuk kita tunaikan yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita, teman-teman sekalian, hafizuni wa hafizukumullah, tentang satu perkara itu berkaitan dengan hak hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kehidupan yang sengsara bagi ahli tauhid. Makanya teman-teman sekalian, hafidzuni wa hafidzukumullah. Kenapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala itu mutlak harus kita kerjakan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikannya yang begitu banyak kepada hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kenapa wajib untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajib yang sifatnya mutlak. Kenapa? Karena begitu banyaknya kebaikan Allah Subhanahu wa taala, begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Dia Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Dari aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba-hambanya, itu semuanya membawa kemaslahatan untuk hamba-hambanya. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak ada sesuatu yang menyulitkan hamba-hambanya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti membawa kebaikan. Tidak ada satu syariat yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali syariat itu pasti membawa kebaikan untuk hamba-hambanya. Itu kita harus yakini. Makanya wajib kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hafizuni wa hafizukumullah. Kita baca hadis yang ke-19. Sama yang hadis Mu'ad bin Jabal, beliau berkata, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Nabi pernah membonceng Mu'ad bin Jabal di atas keledai beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ufair. Lantas Nabi berkata kepada Mu'ad, tahukah engkau hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahuinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Fa qultu, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihi an-nas? Qala la tubasyiruhum fayattakilu. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba-hamba atas Allah, maka Mu'ad bin Jabal berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, afala ubasyiru bihin nas? Tidakkah perkara baik ini aku kabarkan kepada manusia? Kata Nabi, la tubasyiruhum fayattakilu. Di dalam riwayat yang lain, hadis yang ke-20, Nabi kata, Mu'ad bin Jabal mengatakan apa? Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru? Ya Rasulullah, tidakkah aku kabarkan ini kepada manusia sehingga mereka merasa bahagia, merasa senang dengan kabar gembira ini? Kata Nabi, qala idan yattakilu wa akhbaru biha Mu'ad inda mautihi ta'assuman. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dulu kabarkan perkara ini kepada mereka, nanti mereka bersandar dengan perkara ini. Yang akhirnya di akhir kehidupan Mu'ad bin Jabal
beliau sampaikan hadis ini. Awalnya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di akhir kehidupan Mu'adz bin Jabal, karena Mu'adz bin Jabal takut menyembunyikan ilmu, maka beliau sampaikan hadis yang mulia ini. Itu ta'atsuman, karena merasa takut berdosa karena menyembunyikan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga pelajaran bagi kita, ya bolehnya kita mengakhirkan sesuatu dari penjelasan-penjelasan ilmu yang kalau kita jelaskan ilmu tersebut justru membawa fitnah bagi seseorang. Boleh kita menunda untuk menjelaskan sesuatu dari perkara-perkara ilmu agama ini kalau sekiranya kita jelaskan perkara tersebut bisa membawa fitnah bagi seseorang. Di sini Mu'adz mengatakan, afala ubasyiru bihin nas, ya Rasulullah, tidakkah aku sampaikan perkara ini kepada manusia? Tapi kata Nabi, la tubasyirhum fayattakilu. Alasan Nabi jelas, jangan dulu kabarkan ini kepada mereka. Kenapa? Nanti mereka bersandar dengan amalan ini. Artinya apa? Kalau mereka sudah tahu tentang keutamaan tauhid, nanti mereka tidak akan melakukan amalan-amalan yang lain. Mereka hanya bersandar kepada tauhid. Makanya Nabi katakan, jangan dulu kabarkan ini, fayattakilu. Nanti mereka bersandar dengan perkara ini. Tapi akhirnya Mu'adz bin Jabal pun menyampaikan perkara ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, hafidhuni wa hafidhukumullah, salah satu hal yang perlu kita ketahui di dalam berucap itu, agar ucapan itu tidak membawa fitnah bagi kita atau bagi orang lain, salah satunya adalah ini disebutkan oleh Imam Mawardi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Ada empat yang beliau sebutkan agar ucapan itu tidak membawa fitnah bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Beliau katakan ada empat. Yang pertama itu, an yakunal kalamu lida'in yadu'u ilaihi imma fi ikhtilabi naf'in aw daf'i dararin. Jadi yang pertama itu, pertimbangkan dulu antara maslahat dan mudarat di dalam menyampaikan sesuatu. Sebelum antum sampaikan sesuatu, timbang-timbang dulu, baik atau tidak. Kedua kata beliau, an ya'tiya bihi fi mawdhi'ihi. Sebelum kita menyampaikan itu, setelah kita timbang-timbang, maka tempatkan ucapan itu pada tempatnya. Jadi tidak semua yang kita dapati, yang kita dengar, kemudian kita langsung sampaikan. Kita harus timbang-timbang dulu, kemudian tempatkan ucapan itu pada tempatnya. Jangan kita dengarkan, langsung kita sampaikan. Contohnya ini, dalil ini. Di mana Nabi SAW melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan kebaikan yang besar. Ini sebuah kebaikan sebenarnya. Cuma Nabi katakan, jangan dulu sampaikan. Belum tepat. Belum saatnya untuk disampaikan. Akhirnya Mu'adz bin Jabal merahasiakan hadis ini. Nanti akhir kehidupannya, ketika beliau sudah merasakan sakit yang keras, yang membawa kepada kematian, maka Mu'adz menyampaikan hadis yang mulia. Ketiga, kata beliau, an yatakhayyar lafdhu alladhi yataqallama bihi. Jadi di dalam berbicara itu hendaknya kita memilih apa? Ucapan-ucapan. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang nanti kita akan pertanggungjawabkan di hari kiamat yang bisa membinasakan kita. Jadi perlu memilih lafaz-lafaz, ucapan-ucapan, sehingga tidak apa? Sehingga kita tidak menyesal ketika melontarkan ucapan-ucapan tersebut. Apalagi di masa-masa fitnah seperti ini. Ya. Selalu pilih lafaz-lafaz, bahasa-bahasa yang baik di dalam menyampaikan nasihat kepada orang lain. Karena sering sampaikan, penyakitnya ahlu tauhid ini satu sebenarnya.
apa penyakit mereka ini? Bagus, akidahnya sudah bagus. Cuman satu, apa? Hah? Apa penyakitnya kita ini? Hah? Hah? Akhlak yang kurang bagus. Ini penyakitnya kita, rata-rata seperti itu. Baik tutur kata, ucapan, apalagi perbuatan. Makanya sebelum berucap, berbuat itu, yang antum harus koreksi pertama hati dulu. Hati. Kalau hati bagus, insya Allah yang keluar dari lisan itu bagus. Kullu ina'in, kata orang Arab apa? Kullu ina'in bima fihi yandhu. Setiap wadah bejana itu, dia akan mengeluarkan sesuatu yang ada di dalamnya. Kalau ada bejana, gelas seperti ini, kalau isinya teh, pasti yang dikeluarkan apa? Teh. Kalau isinya kopi, pasti yang keluar adalah kopi. Tidak mungkin susu. Apalagi madu. Begitu gambaran hati seorang hamba. Kullu ina'in bima fihi yandhu, kata orang Arab. Setiap bejana wadah itu dia akan mengeluarkan apa yang ditampung oleh bejana tersebut. Jadi kalau hati itu bersih, maka yang keluar dari lisannya perbuatan dia itu baik-baik. Makanya itu perlu hati itu dikoreksi. Muhasabah itu penting. Jadi kalau mau ucapan perbuatan itu tidak membawa kebinasaan, pertama apa? Perbaiki hati. Kedua apa? Tempatkan orang lain itu sesuai dengan kedudukannya. Dan itu perintah Nabi SAW. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibunda Isa, amarona Rasulullah SAW an nunazzila nasa manazilahum. Kata Ibunda Isa, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menempatkan orang lain itu sesuai dengan kedudukannya. Ketika berbicara dengan orang yang sudah tua, ada ucapan-ucapan yang harus kita jaga. Kita harus pilih kalimat-kalimat yang baik. Berbicara dengan teman, ada kalimat-kalimat yang kita ucapkan dengan mereka. Berbicara dengan seorang guru, ada kalimat-kalimat yang kita pilih, yang kita pakai untuk berbicara dengan seorang guru. Seperti itu. Jadi Nabi kata, Ibunda Isa katakan, Nabi memerintahkan kita untuk memposisikan orang lain itu sesuai dengan kedudukannya. Orang tua dihormati, seorang penuntut ilmu dihargai, penguasa dihormati. Makanya Nabi katakan apa? Min ijlalillah, di antara bentuk pengagungan kepada Allah, kata Nabi, ikrama di syaibatil muslim. Itu yang pertama. Di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah, kata Nabi, yang pertama, memuliakan, menghormati orang muslim yang sudah tua. Siapapun dia, selama dia muslim. Selama dia muslim, kalau dia sudah lanjut usia, lebih tua dari kita umurnya, maka kata Nabi, muliakan orang tersebut. Kalau kita muliakan orang tersebut, berarti kita sedang mengagungkan Allah. Kedua, hamil Al-Quran. Orang-orang yang membawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran, kita harus muliakan mereka. Kalau kita muliakan para penghafal Al-Quran, kata Nabi, itu termasuk pengagungan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, ikrama di sultanil muqsit. Memuliakan penguasa, kata Nabi SAW. Ini tiga golongan manusia yang kalau kita muliakan mereka, kata Nabi, berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang muslim yang sudah tua, kedua penghafal Al-Qur'an, dan yang ketiga penguasa. Tiga manusia ini kalau kita muliakan, berarti kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini mau belajar agama dengan benar, apalagi belajar manhaj, belajar akidah yang benar, kita ini menjadi orang-orang yang toleransi sebenarnya. Kita akan amalkan moderasi beragama itu. Jadi semakin kita mendalami agama ini, mempelajari agama ini, sebenarnya kita lebih toleransi. Makanya saya sering sampaikan, jangan ajarkan kita ini toleransi. Jangan, justru kita ini lebih toleransi sebenarnya. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi SAW. Kita ini agama wasatiyah, pertengahan toh, seperti itu. Nah, orang-orang yang kita dapati
melakukan tindakan-tindakan terorisme dan semisalnya, itu sebenarnya karena apa? Keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini di zaman, di masa yang memang banyak sekali penyimpangan, baik itu penyimpangan perilaku, penyimpangan pemikiran, akidah, perilaku. Baik. Hadis ke berapa? Sama ya, 20 juga sama ya. Nah, berarti tape kita selesai berarti dari pembahasan tentang menghadap Allah dengan keimanan tanpa keraguan akan masuk surga dan diharamkan masuk neraka. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk cabang-cabang keimanan. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas apapun yang Allah perintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan, diamalkan. Amalkan. Dan ada 7 tingkatan di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan 7 tingkatan ini. Siapa yang tahu 7 tingkatan ini? 7 tingkatan di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa 7 tingkatan tersebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala? Pertama, al-ilmu bihi, ilmui perintah tersebut. Kedua, mahabbatuhu, setelah kita ilmui perintah tersebut harus cintai perintah tersebut. Harus cintai perintah tersebut. Antum kalau ingin mengerjakan satu perintah tanpa ada rasa cinta, dasar cinta, berat bagi antum untuk mengerjakan perintah tersebut. Maka anda harus cintai perintah tersebut. Kedua apa? Al-azmu alal amali. Harus keberapa? Ketiga, harus ada tekad yang kuat di dalam mengerjakan perintah tersebut. Yang keempat, al-amalu bihi. Kalau sudah ada tekad yang kuat untuk mengerjakan perintah tersebut, amalkan. Yang kelima, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setelah diamalkan, yang kelima, berusaha untuk apa? Menghindari yang kelima, mengamalkan, kemudian bangun amalan tersebut di atas keikhlasan dan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, kalau sudah diamalkan sesuai dengan tuntunan Nabi dan ikhlas, setelah beramal jaga amal tersebut, jangan sampai amal tersebut hancur disebabkan apa? Perbuatan kita atau ada ucapan-ucapan kita yang bisa menghancurkan amal tersebut. Dan yang terakhir, kata beliau, as-sabatu alaih. Apa itu as-sabatu alaih? Kokoh di atas amalan tersebut, jaga amal tersebut, istiqomah di dalam menjalankan perintah tersebut. Ini 7 tingkatan di dalam beramal, di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang pertama? Al-ilmu bi, ilmui. Kedua, mahabbatuhu, cintai perintah tersebut. Ketiga, harus ada tekad yang kuat di dalam mengerjakan amal tersebut. Yang keempat, amalkan. Kemudian yang kelima, bangun di atas keikhlasan dan ittiba. Keenam, hindari perkara-perkara yang bisa menghancurkan amal tersebut. Dan yang ketujuh, at-tsabatu alaihi, kokoh di atas perintah tersebut, jaga amalan tersebut. Ini 7 amal, 7 tingkatan di dalam melakukan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.